Balik lagi bersama gue di channel FGA Kreatif. Seperti biasa, gue akan berbagi tutorial vektor untuk di aplikasi yang terbaru lah. Sebenarnya ini bukan aplikasi untuk vektor, tapi ini aplikasinya formatnya bitmap. Dan kalau kalian tahu, ini namanya Procreate ya, tapi Procreate untuk yang ada di Android. Dan lebih tepatnya untuk namanya itu yaitu HiPaint. Untuk menu bar ataupun tools tool dan lain-lain hampir mirip, hampir menyerupai Procreate. Begitupun untuk settingan dan lain-lainnya. Dan alangkah baiknya kalau misalkan kalian menggunakan stylus pen yang bawaan. Nah, cukup segitu untuk perkenalan aplikasinya dan kita langsung ke speed art dan cara pembuatan vektornya. Let's go. Untuk langkah pertama sebenarnya masih hampir sama seperti di aplikasi Infinity Design. Hanya saja perbedaannya ada di bagian ini. Di bagian tracing-nya. Jadi untuk di aplikasi HiPaint ini kalian tidak bisa yang namanya tampilkan garis-garis luar. Karena sebetulnya kalau ini kan mirip-mirip seperti di Photoshop ya. Jadi kalian harus bikin dulu sketsa awal, kemudian untuk shading dan lain-lainnya kalian lihat dari referensi. Dan yang paling penting untuk sketsa awal yaitu pertama kalian siapkan dulu ya untuk fotonya, kemudian kalian bikin sketsa di layar yang paling bawah. Kemudian langsung kalian tambahkan layar lagi kalau udah dapat sketsanya, dan tinggal proses ke penebalannya ataupun bisa disebut proses inking ya. Itu untuk proses pembuatan atau penebalan dari sketsa yang kalian gambar di awal tadi. Tapi jangan lupa ketika kalian untuk proses pembuatan sketsanya itu di layar yang baru. Nah, jadi tambah dulu layar baru kalian tebalkan ataupun di inking ya. Nah, untuk proses penebalan ini kalian juga harus perhatikan tebal dan tidaknya dari objek yang kita gambar. Karena untuk aplikasi HiPaint ini itu ada pressure-nya. Tidak seperti di Infinity Design. Mungkin di Infinity Design juga ada pressure, tapi gua belum pernah nyoba yang namanya pressure. Hanya yang lebih akurat yang mungkin baru gua coba ini HiPaint. Itu cukup akurat ya, apalagi kalau kalian menggunakan stylus pen yang bawaan. Kemudian untuk proses yang lainnya, ini sebenarnya untuk bagian rambut bisa kalian dinantikan dulu. Maksud dinantikan itu kalian bisa bikin sketsanya atau inking dulu baru nanti coloring. Karena di sini gua bukan pertama kali sih, jadi ya masih mencoba-coba beberapa cara. Jadi gua bikin sketsa proses inking dulu untuk di bagian rambut, habis itu langsung coloring dan warnanya cocok karena udah gua siapkan juga untuk warnanya. Karena ini gua siapkan untuk di desain-desain yang lainnya dan juga kedepannya akan gua produk menjadi clothes by FGA Kreatif lah, atau t-shirt by FGA Kreatif, ataupun mungkin hoodie kalau misalkan ya insyaallah lah kedepannya bakal gua jadiin. Balik lagi ke bagian tutorialnya. Ini untuk di bagian tutorial. Nah, untuk yang gua kasih tahu, di sini kan yang gua gambar itu inking dulu ya. Inking ya bagian keseluruhan dari garis. Kemudian baru ke proses coloring. Untuk coloring itu dimulai dari shadingnya dulu. Nah, untuk proses pewarnaan, kenapa gua pilih dari shadingnya dulu? Karena ini kan pakainya referensi ya. Jadi gua pikir yang paling sulit itu ya shading dulu. Jadi gua langsung ke proses shading pertama dan habis itu ke proses shading kedua, habis itu baru dikasih yang namanya warna dasar ataupun warna yang udah kita siapkan ya. Misalkan untuk warna kulit ada yang sawo matang, ada yang putih kayak gen-gen Eropa, ada yang sawo matang kayak di Asia, dan masih banyak lagi lah untuk warna kulit yang lainnya. Jadi kalian usahakan sesuaikan dulu atau bikin dulu lah palet.
supaya nanti ketika proses shading itu kalian tinggal terapkan saja, mau berapa shading, mau berapa lapis itu terserah kalian, tinggal bertahap lah. Pokoknya untuk tahapan coloring ini dimulai dari shading ya, shading, kemudian layer atasnya itu shading kedua atau warna gelap yang kedua, kemudian untuk di bawah yang shading pertama itu, atau balik lagi ke yang ya pokoknya di bawah shading pertama itu ada yang namanya warna dasar. Untuk proses pewarnaannya itu mirip-mirip lah seperti di Infinity Design, karena gua kan dasarnya dari Infinity Design, jadi ketika pindah aplikasi pun menggunakan step-step yang sama. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil dari skin ya, atau skin tone-nya kurang lebih seperti ini, semi-semi merah ya, karena ini temanya kan Simply Red. Nah, kemudian untuk di bagian baju sama juga. Nah, misalkan ada yang bertanya, ini untuk di bagian yang lainnya gimana? Usahakan untuk setiap bagian itu dipisahkan layernya. Atau misal handphone kalian itu nggak cukup, kalian bisa gabungkan dulu. Misalkan untuk bagian kulit itu udah beres shading, kemudian warna highlight, kemudian warna dasar, itu udah, pokoknya untuk bagian kulit itu udah semua, tinggal kalian gabungkan saja. Next lagi ke bagian baju. Bagian baju misalkan udah bagian shading, bagian highlight itu udah semua, udah beres lah, udah dikatakan fix, itu udah sesuai, kalian tinggal gabungkan. Itu caranya supaya handphone kalian tidak nge-lag dan supaya bisa lebih banyak layer. Karena untuk di aplikasi HiPen ini tergantung dari ukuran kanvas yang kalian bikin. Di sini gua yang bikin itu ukuran kanvasnya 3000 x 4000, jadi untuk lebarnya itu 3000, gua bikin untuk panjangnya itu 4000 lah ya, pokoknya seperti itulah ya. Bikin potret aja, mau bikin landscape ya, berarti tinggal 4000 x 3000, itu tergantung kebutuhan kalian ya, kalian mau bikin buat apa. Nah, di sini gua sedikit improvisasi untuk di bagian backgroundnya, karena ini gua kan mencoba dengan hal-hal baru lah, karena biasanya kan gua tracing mulu ya, kali ini gua coba improve aja, upgrade diri sendiri dengan cara improvisasi di bagian ombak dan lain-lain, terus main dengan warna, dan ya pokoknya banyaklah yang perlu kita upgrade. Nah, untuk proses coloring tersebut kalian coba aja dulu install HiPen, nanti kalian bisa penyesuaian, karena untuk filters-nya itu bisa kalian drag, asalkan kalian mainkan saja untuk di bagian yang ember tumpahnya itu, kalian mainkan saja mau keseluruhan layar ataupun mau ke layar yang kalian gunakan aja. Nah, untuk di bagian background ini gua menggunakan tema yang namanya Megamendung. Megamendung itu batik khas dari Cirebon, dan mungkin kedepannya juga gua akan coba tambahin ornamen lain seperti batik khas Kuningan tempat gua lahir, dan ya apalah yang tema-temanya itu dengan tempat gua kelahiran gua. Ya, mungkin cukup sekian saja ya untuk tutorial kali ini, karena ini hanya speed art. Jadi untuk nextnya kalian tunggu saja di video-video selanjutnya, dan ini juga adalah giveaway dari mas siapa ya, kata gue, pokoknya ini adalah giveaway. See you di next tutorial.